Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami PM Al-Barokah Global Channel. Kali ini PM Al-Barokah akan membahas sekilas tentang filosofi atau makna memelihara burung perkutut versi PM Al-Barokah Global Channel. Di sini terdapat beberapa filosofi dan 5 alasan memelihara burung perkutut. Wallahu a'lam. Maka ditonton video ini sampai selesai. Jika bermanfaat, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment. Menyebut nama burung yang satu ini rasanya penasaran, bukan? Maka inilah uraian atau keterangan mengenai filosofi kenapa memelihara burung perkutut harus ganjil. Setidaknya di sini ada 5 alasan logisnya. Menurut PM Al-Barokah, ada banyak jenis burung yang sering dibudidaya oleh para pencinta burung. Di antara jenis-jenis burung tersebut, perkutut adalah salah satu yang paling banyak diminati, terutama oleh kalangan penghobi yang latar belakangnya berasal dari suku Jawa atau Madura. Bagi orang Jawa, memelihara burung perkutut bukan hanya menjadi sarana pencinta, kepuasan dan kenikmatan pribadi. Selain karena suaranya yang dapat memberikan suasana ketenangan, dalam kepercayaan ilmu kejawen, memelihara burung perkutut juga dianggap dapat membawa tua, keberuntungan dan nasib baik bagi si pemiliknya. Kendati demikian, untuk memperoleh tuah keberuntungan tersebut, pemeliharaan burung perkutut konon perlu mengikuti beberapa aturan tertentu menurut orang kuno. Salah satunya adalah aturan jumlah burung perkutut yang dipelihara harus ganjil. Tidak heran karena aturan ini, kemudian banyak orang yang bertanya kenapa memelihara perkutut harus ganjil, sehingga mereka berusaha mencari tahu jawabannya. Memelihara perkutut harus ganjil, dari yang saya pahami dan pelajari, alasan kenapa memelihara perkutut harus ganjil tidak bisa dilepaskan dari mitos kemunculan burung perkutut itu sendiri dalam budaya dan mitologi Jawa. Bila kita merujuk pada legenda yang saat ini beredar, burung perkutut konon memang bukan burung sembarangan. Dia diyakini adalah burung jelmaan dari seorang kesatria kalangan ningrat kerajaan Majapahit yang bernama Joko Manu. Asal-usul burung perkutut, Joko Manu adalah seorang kesatria tangguh pilih tanding yang jujur, amanah dan tidak mudah terbujuk hawa nafsu. Saat menjadi pangeran, dia sebetulnya hendak diwarisi tahta kerajaan. Akan tetapi, karena tidak ingin sibuk dan tersesat dalam urusan duniawi yang penuh dengan tipu daya, dia pun kemudian memilih untuk melakukan tapa brata. Dalam tapa bratanya itu, Joko Manu lantas mendapati wangsit bahwa dirinya akan berubah menjadi sesosok burung. Lewat
Penjelmaan itu dia diyakini akan bisa menjadi contoh bagi setiap umat manusia dalam berlaku sebagaimana mestinya seorang hamba. Belakangan ini kita bisa melihat bagaimana tujuan penjelmaan Joko Mangu menjadi seorang burung perkutut benar-benar terlaksana. Kita bisa menemukan banyak filosofi yang dapat dipelajari dari seekor perkutut. Sebagai contoh, bila beberapa perkutut ini terdapatkan dalam satu sangkar atau omyangkan, jarang sekali kita melihat adanya pertengkaran antara perkutut di dalamnya. Ini bisa menjadi simbol bahwa sebagaimana manusia, kita pun harus bisa saling menghargai dan hidup rukun di antara sesama. Contoh lain, perkutut termasuk hewan yang tidak rakus. Bila diberi makan, maka makanannya itu akan dihematnya sehingga hanya sekedar cukup untuk hidup. Contoh yang diberikan perkutut ini tentu bisa menjadi alasan kita sebagai manusia untuk tidak terlalu mengedepankan kehidupan duniawi. Harta bukan segalanya sehingga kita tidak perlu memperjuangkannya secara berlebihan. Sehingga sampai mengabaikan kerukunan antar sesama. Selain kedua contoh tersebut, sebetulnya masih banyak pelajaran lain yang bisa dipetik dari pola hidup seekor burung perkutut. Adapun berkaitan dengan pertanyaan mengenai alasan kenapa memelihara perkutut harus ganjil dapat dijawab dengan semua nilai filosofis yang terdapat dalam burung perkutut itu sendiri. Coba dipikirkan dan direnungkan. Dengan ketenangan hati, niscaya Anda akan menemukan jawabannya. Mitos keberuntungan memelihara perkutut, terlepas dari mitologi dan legenda, asal-usul kemunculan burung perkutut, berkembang juga beberapa mitos yang menyebutkan bahwa memelihara burung perkutut bisa mendatangkan banyak keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksud antara lain insya Allah dapat membantu mendatangkan rizki, jodoh, kebahagiaan, kewibawaan, serta kemudahan dalam kenaikan pangkat dan jabatan. Semua mitos ini tentu tidak bisa dipahami secara letterlek menggunakan logika. Artinya, semua keberuntungan yang dimaksud hanya bisa diperoleh bila pemiliknya mau mengambil hikmah dan pelajaran kehidupan dari burung perkutut yang dipeliharanya setiap hari. Tanpa menganalisa filosofi tersebut, maka bukan tidak mungkin bila mitos tersebut hanya akan sekedar menjadi mitos. Nah, bagaimana? Mungkin itulah sedikit penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait alasan kenapa memelihara burung perkutut harus ganjil, beserta beberapa mitos yang berkaitan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk dapat terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Salam sambung rasa dan ngaji jalanan bersama Saklawase. Ingat setiap kata mengandung makna. Maka itulah sekilas keterangan mengenai filosofi dan 5 alasan memelihara burung perkutut versi PM Al-Barokah Global Channel.
Dan terima kasih sudah tonton video kami ini selengkapnya. Semoga keterangan demi keterangan, liputan demi liputan bisa diambil pelajarannya dan bermanfaat bagi kita semua. Kami PM Al-Baroka sebelum pamit undur diri, mohon maaf lahir batin kepada para sahabat subscribe dan media yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata atau jika ada kata yang kurang berkenan di hati semua. Maka untuk mendapatkan berbagai macam video terbaru dan terunik dari kami, YouTube PM Al-Baroka Global Channel, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment. Itu pun gratis. Salam santun, salam sejahtera, salam untuk para saudaraku pencinta berbagai macam jenis burung senusantara. Salam sambung rasa, salam saling sambung doa selalu. Salam satuluran, salam ngaji jalanan saklawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.